Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa Kurma Wangi, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat rahmat kepada kita semua berupa kesehatan, berupa umur, nikmat berupa iman dan Islam, yang sehingga alhamdulillah dengan itu semua hingga kini kita bisa melaksanakan puasa dan alhamdulillah bisa menikmati indah dan nikmatnya bulan puasa dan dalam keadaan sehat walafiat. Dengan begitu selayaknya kita membaca tahmid alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat salam Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita diberi syafaat oleh beliau, yaitu syafa'atul uzma min Allahumma amin. Para pemirsa Kurma Wangi rahimakumullah, pada hari ini, pada saat ini kita sudah memasuki 10 hari kedua di bulan Ramadan, yang saat ini insyaallah kita masuk di tanggal 15 Ramadan. Tidak lama lagi kita akan masuk insyaallah besok malam Sabtu kita masuk tanggal 17, di mana tanggal 17 Ramadan itu ada suatu momen, ada suatu kejadian yang tidak kalah pentingnya dalam sejarah perjalanan Rasulullah di dalam mengembangkan Islam, yaitu diturunkannya Al-Qur'an yang pertama kali pada tanggal 17 Ramadan. Dan pada tanggal 17 Ramadan itu biasa kita namai dan biasa kita kenal namanya Nuzulul Qur'an. Dan Al-Qur'an pertama kali Allah turunkan kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan, yang ketika itu Nabi Muhammad menerimanya yaitu di Gua Hira, di mana Gua Hira itu ada di Jabal Nur yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Para pemirsa Kurma Wangi rahimakumullah, kita umat Islam selayaknya dan seharusnya kita memperingati hari diturunkannya Al-Qur'an, yaitu Nuzulul Qur'an yang tepat pada bulan Ramadan. Alhamdulillah manfaat Banyuwangi ini setiap momen-momen peringatan hari-hari besar Islam selalu memperingati. Juga pada tanggal malam 17 Ramadan besok, para siswa dan siswi yang tergabung dalam remaja masjid Al-Ihsan akan memperingati Nuzulul Qur'an di mana dikemas dengan Lailatul Qiraah. Hadirin para pemirsa Kurma Wangi rahimakumullah, Nuzulul Qur'an merupakan bagian dari sejarah yang tidak bisa kita lupakan dan harus kita mengingat selain peringatan dan peristiwa yang lain, di mana Rasulullah di dalam menerima syariat-syariatnya melalui peringatan yang langsung dari Allah, diantaranya adalah Nuzulul Qur'an, kemudian Isra Mi'raj, dan peringatan dari besar yang lain yaitu satu Muharram dan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa peringatan dari besar Islam itu kita sebagai umat Islam agar syiar Islam ini tetap dikenal dan tetap ada, setidaknya kita memperingati dan syukur kepada Allah di mana agama Islam adalah agama yang penuh dengan sejarah dan buktinya bisa kita lihat dan bisa kita buktikan bersama-sama. Makanya Allah berfirman ketika Rasul melaksanakan haji wada yang pertama, haji wada yang dilaksanakan oleh Rasul, haji wada yang terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Nabi Muhammad menerima wahyu surat Al-Maidah ayat 3, di mana ayat itu pengakuan secara penuh bahwa Islam diridhoi dan sebagai agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Itulah
ayat yang terakhir yang diterima oleh Rasulullah ketika haji wada. Para pemirsa Kurma Wangi, mudah-mudahan di 10 hari yang kedua kita senantiasa betul-betul sesuai dengan janji Allah melalui Rasulullah, senantiasa diberi ampunan, ampunan dan ampunan. Karena 10 hari kedua Allah akan memberikan beberapa ampunan bagi siapa saja, termasuk kita semua, apabila melaksanakan sesuatu yang bernilai ibadah, melaksanakan sesuatu kebaikan, maka ending dari Allah janji yaitu akan diberi ampunan. Karena 10 hari kedua adalah Maghfirah, yaitu tanggal 11 sampai 20. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kesehatan kita dan kita bisa menyelesaikan puasa di bulan Ramadan ini sampai satu bulan yang kelak kita akan bersama-sama Idul Fitri bersama-sama, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Para pemirsa Kurma Wangi, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, memberikan umur panjang, dan memberikan nikmat-nikmat yang lain yang sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf akhiru qawli. Allahumma fiqh ila qawli tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.